Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinsi Iswi, kelas 3A MPM A1I019001 Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya ada media pembelajaran untuk anak usia 4-5 tahun. Sebelum memainkan medianya, kita ajak anak terlebih dahulu untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, kita mengajak anak untuk berdiskusi. Kita bisa bertanya kepada anak-anaknya, anak-anak di sini ada gambar-gambar hewan apa aja, dan terus ada makanannya atau medianya yang lain ini apa-apa aja, kayak gitu. Terus setelah selesai berdiskusinya atau menanyakan kepada anak-anaknya gambar hewan apa aja, terus lalu kita bisa bertanya kepada anak-anaknya, anak-anak kalau hewan itu, kalau monyet itu makannya apa? Mereka bisa menjawabkan, kalau monyet itu makannya pisang. Jadi anak-anaknya tinggal mencocokkan gambar hewan yang sudah kita jepit di jepitan foto tadi seperti ini ke gambar media yang berbentuk pisang tadi seperti ini. Begitu juga dengan gambar gajah. Anak-anak kalau gambar gajah ini, kalau gajah itu makannya apa? Anak-anak bisa menjawab, oh iya kalau gajah itu makannya rumput, Bu. Terus dia tinggal menjepitkan juga jepitan foto yang sudah digambar, sudah ditempeli gambar hewan yang diperin ke makanan yang bergambar rumput ini seperti ini. Nah, sekian dari video saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.